Bersama dengan saya lagi guys, Apa Ego. Tapi sebelum tu, tolong subscribe sama channel, like dan tonton semua video yang sudah-sudah dan yang terbaru sampai habis. Tolong support semua channel ni guys. Untuk video minggu ini, yang pertama untuk minggu ini ialah saya ingin berkongsi macam mana kita pasang ataupun mengguna plug 3 pin. Ini biasa panggil untuk yang biasa macam saya panggil, ini plug 3 pin. Ini plug 3 pin ni guys, memang biasa digunakan oleh mana-mana alat elektrik, termasuklah kipas, rice cooker, itu stiker dan lain-lain lagi lah. Jadi anda, kita semua harus tahu pasang, mengetahui macam mana pasang wire dekat plug 3 pin ni. Seandainya kita apa tu, plug 3 pin ni rosak, sebab sekiranya mana-mana elektrik di rumah tak boleh on guys, kita boleh cuba tukar dia punya apa tu, dia punya fuse. Sebab fuse ni guys senang juga putus. Anda cuba tukar fuse dulu dan test balik, barangkali dia harap-harap dia boleh on. Kalau tak boleh on, memang confirm itu elektrik sudah rosak lah. Untuk video hari ini, saya bukan cerita pasal tu. Saya cerita macam mana kita pasang ataupun mengguna plug 3 pin ini guys, yang iaitu untuk 13 AM ini. Di sini mana-mana apa-apa alat elektrik guys, dia memang standard. Untuk yang ada fuse ini, seperti yang saya cakap sebelum-sebelumnya, memang wayar api. Dan manakala untuk wayar biru ni, kalau anda lihat warna biru ni, ini coklat lah, ini biru, wayar neutral. Ada setengah alat elektrik guys memang boleh pasang terbalik. Memang ada setengah alat elektrik memang boleh pasang terbalik guys. Saya pernah terjumpa dekat saya punya tempat saya kerja, setengah itu apa tu bangla, dia pasang wayar ni terbalik. Saya tengok itu kipas, contoh kipas masih boleh on guys. Cuma kalau anda pasang ni salah, contohnya wayar live pergi wayar bumi yang pergi warna hijau ni, memang trip. Dia trip, confirm trip guys. Sebab saya pernah tengok itu apa tu, orang bangla buat lah. Saya tak belum pernah testing lagi, ini bahaya guys. Cuma saya tengok bangla, dia kan dia tak tahu, dia cuma try and error lah, itu orang asing ni. Jadi saya tahulah. Dekat sini guys pun ada cord juga guys. Kalau anda dapat, depan sini memang ada cord punya. Jadi untuk memudahkan kita pasang ataupun wiring menggunakan plug 3 pin inilah. Tolong jangan salah apa tu pasang plug 3 pin ni guys. Sebab dia walaupun salah dipasang, yang terbalik plug 3 pin ni ada setengah badan elektrik seperti saya cakapkan, masih boleh digunakan. Cuma badan elektrik tu cepat rosak. Okey. Saya harap video saya kali ini memberi manfaat kepada anda semua, macam mana pasang ataupun wiring plug 3 pin ini. Itu saja. Saya harap anda enjoy dengan video saya hari ini. Dan terima kasih kepada anda semua kerana menonton saya video ini sampai habislah.